Kalau awak tengok orang tidur, awak tengok anak mata dia bergerak. Tu dia dalam fasa REM. Sebab tu dalam sains dia panggil rapid eye movement. Sebab memang waktu tu eye movement tu memang very active lah. Sebab apa? Sebab waktu tu sebenarnya otak dia tu sedang bermimpi lah. Ha, kita panggil mimpi lah. Sedang bekerja untuk nak simpan memory tu dalam kotak ingatan yang sesuai lah. Kalau kita ada drawer kan, kita nak simpan yang ni, nak simpan kat sini, yang ni nak simpan. So waktu tu benda tu otak kita bekerja. Every input yang kita baru belajar dalam hari tersebut, biasanya bila kita tidur malam tu baru dia akan start simpan. So benda tu berlaku kebanyakannya sewaktu REM sleep. Jadi kalau orang yang tidur malam, REM sleep dia kurang, biasanya orang yang lebih beromo lah. Ha, so itu yang dia boleh kesan dia mudah lupa, nyanyuk. Ha, sebab tu kalau kita tengok orang beromo, kenapa nyanyuk kan? Sebenarnya dia ada kaitan dengan dia punya tidur. Sebab tu lah orang tua dia jarang bermimpi. Ah, tu salah satu. Lepas tu sebab tu orang tua, sebenarnya kalau dalam sleep technology ni, sleep medicine ni, orang tua dia ada sindrom kita panggil sebagai advanced sleep phase. Maksudnya dia tidak awal. Orang tua kan tidak awal kan? Lepas isyak dah tidur. Kemudian dia bangun awal. Sampai pukul 3 pagi dia dah bangun dah. Lepas tu dia tak boleh tidur. Tapi dia okey je. Sebab apa? Sebab yang pertama, tubuh dia tu dah tak perlu rehat yang panjang. Sebab dia bukan buat apa-apa pun satu hari. So dia tak penat. Jadi dia tak perlu tidur panjang. And then dalam tidur dia yang pendek tu, bila tidur pendek, composition yang saya cerita berapa persen tadi tu lagi pendek lah. Maksudnya dia tak akan dapat REM tu yang banyak. Cycle tu still berlaku, cuma dia punya masa tu lagi pendek. Theoretically lah, secara teorinya deep sleep tu akan lebih banyak lah. Tapi sometimes orang tua ni, especially kalau macam orang Malaysia kita kan, dia dah beromur ni, penyakit pun macam-macam kan. So nak tidur malam pun ubat macam-macam makan. Sometimes benda tu dia akan ganggu dia punya tidur. Jadi mungkin dia banyak light sleep, deep sleep dia kurang. Ataupun mungkin dia sama banyak. So dah jadi tak normal lah, dia punya tak balance lah. Tapi kalau secara teorinya, dia REM sleep dia berkurang, deep sleep dia tu akan lebih banyak sikit lah. Biasa kalau orang beromo, dia macam tu. Memang dia termasuk dalam advanced sleep phase. Dia berbeza dengan teenager ataupun adult. Kita biasanya teenager lah, budak sekolah, budak universiti apa semua, dia akan mengalami delay sleep phase. Dia terbalik daripada advanced. Delay sleep phase ni maksudnya tidur lambat, biasalah study kan, bangun lambat. So benda tu pun dia akan kacau jugalah sleep quality orang tu. Walaupun dia tidur cukup 7-8 jam, tapi dia tidur pukul 1 pagi, dia bangun pukul 10 pagi esok. So dia akan effect. Sebab apa? Sebab waktu kita tidur malam sebenarnya, tubuh kita akan rembeskan satu hormon kita panggil sebagai melatonin. Melatonin tu tujuan dia, function dia satu je, membuatkan tubuh kita rasa mengantuk. So bila dah cahaya matahari dah tak ada, maksudnya matahari dah terbenam, tubuh kita ni dia boleh sense lah, dia boleh kesan sama ada cahaya ada ke tak ada. Bila cahaya dah semakin suram, automatik dia akan rembeskan melatonin. So bila melatonin dah dirembeskan, kita akan mula rasa mengantuk. Bila kita mula rasa mengantuk, kita akan tidur. Maksud kan? Itu ke kalau macam kalau tidur siang walaupun tidur banyak, dia tak sama dengan tidur dia malam? Dia tak sama macam tidur malam. Sebab kita tidur dalam keadaan kita tak ada melatonin, kita dalam keadaan hormon tu, hormon yang waktu siang hari punya. That's why saya pernah bagi talk dulu berkenaan dengan orang yang night shift worker. Orang yang pattern tidur night shift worker, dia tak boleh nak tidur waktu malam sebab dia memang kerja malam kan. Boleh buat video baru kot pasal ya, yang tu pun boleh jugalah kalau nak masuk.